Hai brother dan sisterku, selamat datang di E2RD Channel. Brotherku dan sisterku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Brother, kali ini saya akan unboxing lagi brother. Nering, wih ini dia paketnya brother. Wow. Paket ini saya dapatkan dari Tokopedia brother. Nah, ini dia. Nama pelapaknya Ellen Oil Shop. Di dalam paket ini Tab LED Dream Master lampu taman solar. Gokil. Lalu dilengkapi dengan panel sensor brother ya. Oke, kita lihat-lihat dulu paketnya. Rapih banget brother ya. Lihat. Wih, ada peta Indonesianya. Oke. Wow, apa ini? Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya. Informasi yang sangat bagus sekali ya. Wow. Oke, berikutnya mana lagi nih? Oke, belakang. Wih, apa ini? Wih, jalan-jalan ke Toraja, sampai-sampai lupa pulang. Terima kasih telah berbelanja. Anda puas, kami senang. Asik. Keren banget nih pelapak. Oke, brotherku. Di dalam paket ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa isinya adalah lampu taman solar panel sensor gerak outdoor 100 LED katanya brother. HW1015 Black. Weh, penasaran ya? Yuk ah, kita langsung bongkar aja. Ya, oke, brother dan sisterku, balik lagi. Sekarang kita akan langsung bongkar aja. Oke, brother, kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Wih, belum ada. Terlihat, brother. Ini apaan lagi? Sampah. Ini, brother. Tuh, di sini kayak gini, brother. Ini ada barcode-nya. Tab LED Dream Master. Lampu taman solar panel. Sensor gerak outdoor 100 LED. Wih, warna hitam. Asik. Oke, kita lihat. Wow, kayak gini brother. Tering. Wih, asik nih. Tering. Wih. Kalau di gambar kayak gede ya, tapi ternyata kecil. Oke, modelnya seperti ini. Nah. Wah. Mantap nih, lumayan nih. Setidaknya mengurangi beban listrik ya. Oke, ini sampah-sampahnya, kardusnya dibuang saja ya. Oke, modelnya seperti ini brotherku. Ini ukuran panjangnya berapa nih? Ini kurang lebih 13 cm brother. Kalau dari sini ke sini berapa nih? Hanya 10 cm. Oke. Mantap ya. Ini dalamnya apa ya? Penasaran, pengen buka. Oh, ada baterainya, brother. Wow. Oke, oh jadi energi panas dari matahari tersebut disimpan di sini ya saat siang hari. Lalu saat malam hari dia akan menyala ya karena energinya ada di baterai ini. Oke, mantap. Saya tutup kembali. Hilang sudah rasa penasaran saya. Brotherku yang terkasih, lampu ini tahan air ya. Kalau ada hujan, lampu ini masih tetap aman, tidak akan rusak. Ya oke, brotherku, ini di bagian atas, ini panel surianya. Lalu bagian samping kanan, samping kiri, lalu bagian bawah yang ini adalah lampu LED-nya.
Lalu yang warna putih besar ini adalah sensor geraknya. Jadi kalau ada pergerakan, lampu ini secara otomatis akan menyala. Lalu yang tombol putih kecil ini adalah tombol untuk mengganti mode. Nah, lampu ini tuh memiliki 3 mode, brother. Cara mengganti modenya tinggal ditekan aja, brother, tombol putih yang kecil ini. Ya, ini adalah mode pertama, sangat terang ya. Dia akan menyala kurang lebih 20 detik. Setelah itu, dia akan padam. Wow. Saat kondisi padam seperti ini, apabila ada pergerakan yang mendekati lampu ini, maka lampu ini akan menyala. Ya, seperti ini. Dia akan menyala kurang lebih 20 detik. Setelah itu, dia akan mati kembali. Mode kedua. Mode kedua, dia akan nyala sepanjang malam dengan tingkat cahayanya sedang ya. Tidak seperti mode pertama, sangat terang. Pada mode kedua ini, apabila ada pergerakan yang mendekati lampu ini, maka lampunya akan menjadi super terang seperti mode pertama. Setelah 20 detik, dia akan redup lagi seperti semula. Mode ketiga. Mode ketiga ini, dia akan terus menyala dengan tingkat keterangan seperti ini ya. Dan apabila ada pergerakan, dia tidak akan menjadi lebih terang. Jadi, pada mode ketiga ini, lampu LED akan terus menyala sepanjang malam. Ya, okay, brotherku. Cara pemasangan di tembok gampang. Nanti menggunakan paku aja ya. Ada 2 paku berarti nanti di sini. Wow. Ya, okay, brother dan sisterku. Saya sudah pasang lampu LED-nya di atas sana. Nanti saya akan lihat seperti apa menyalanya. Berarti saya harus nunggu dulu malam hari ya.